Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sandi si penangkar burung kacer dan ciblek subak. Hari ini kita akan melihat burung ciblek yang lagi aktif sarah ya. Nih tempatnya yang di belakang saya ini. Ini kandangnya ada dua ya. Ini kandang ciblek dan ini kandang kacer. Ini kandang kacer juga lagi aktif sarang dan ciblek juga lagi aktif sarang. Yuk kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel kita berkembang. Nah, kita saksikan ya indukan ciblek jantan yang sedang ini ya mengambil serabut sarang. Nah, ini indukan si pejantan ya, yang lagi ngambil serabut sarang di ini. Kalau udah ngambil ini sarang, dia langsung pergi ke tempat sarangnya ya, untuk merapihkan serabut sarangnya di tempat sarang bertelur. Nah, kita lihat nih ya, dia langsung ke dalam ya, masuk ya. Kita ikutin sampai ke dalamnya. Nah, dia masih bawa-bawa serabut sarang tuh, belum sampai sarang. Nah, dia udah terbang ke tempat sarangnya, lalu dia masuk, dia langsung merapihkan serabut sarangnya ya, biar ntar kalau bertelur itu nyaman si betinanya ya. Jadi seperti di alam liar, dia bikin sarangnya lebih tinggi dari yang saya tempatkan sarang ya. Tuh, dia masih merapihkan sarang di ini ya, serabut sarangnya tuh di tempat sarang biar nyaman. Karena ini si indukan pejantannya ya yang lagi merapihkan sarang. Ini si pejantannya sangat rajin sekali ya, lagi tuh lagi nganyam ya, lagi nganyam serabut sarangnya tuh ya ke sela-sela yang saya taruh sarang. Kalau si betina ya diam saja, dia cuman makan nuntar. Kalau udah waktunya udah siap, udah sarangnya, dia baru langsung masuk ke dalam sarangnya. Nah, ini si pejantan lagi berkicau. Dan dia lagi langsung ngambil serabut sarang lagi karena belum ini ya, belum terasa nyaman, dia ngambil-ngambil serabut lagi untuk memasukkan lagi ke dalam sarangnya ya. Jadi dia ngambil sarangnya tuh yang halus ya, kalau yang kasar dia nggak mau, nggak dibawa ke dalam sarangnya. Dia lagi milih-milih buat serabut sarangnya tuh ya. Nah, dia udah kepilih baru dia. Nah, kita cek yang terakhir nih ya. Alhamdulillah waktu 2 hari ke belakang bikin sarang, sekarang alhamdulillah udah bertelur 2 butir ya, alhamdulillah ya. Semoga lolos seleksi alam dan mohon doa.